Halo, wow, selamat pagi kawan-kawan. Ya, hari ini kawan kita berada di sini, guys. Ada satu tempat mandi manda, guys. Ya, mari kita melihat apa yang ada di sini. Oh, jadi kita akan melalui jembatan gantung, guys. Jadi di sini dia punya pendaftaran selamat datang koperasi pelancongan Malangkap Nabalu Replesia Kota Belud Berhad. Woi woi woi, jadi hari ini kawan kita mau melancong dulu di Malangkap. Inilah tempatnya yang dikatakan menarik, guys. Nah, di sana ada sungai mengalir-ngalir. Sampai jam berapa tuh? Jadi kita sudah daftar, guys. Dia punya bayaran 3 ringgit satu kepala untuk koperasi Malangkap punya pelancongan ini. Dewasa 3 ringgit, kanak-kanak 2 ringgit. Oke. Nah, ini loh dia punya kemudahan sini, ya. Banyak ini ada dewan koperasi. Di sini juga ada pembinaan belum siap. Ya. Keadaannya jalan ini agak becak, ya. Karena musim hujan. Oke. Jadi ada juga tenda sini sedang dibina. Nah, ini lah punya galeri. Oh, di situ ada rumah-rumah mau disewa nih. Sewa. Oke, guys. Selamat datang ke Malangkap. Kita mati-mati dulu, guys. Mati-mati dulu. Terima kasih, guys, sudah mengunjung Malangkap. Boleh kita mati-mati, tapi airnya deras, guys. Deras betul. Ya. Hah? Bikin apa nih? Rumah sewa? Kantin? Kafe? Oh. Jadi tahan ya? Sejak sudah siap? Ya, sudah juga lah. Bagus-bagus sejak. Siapa pemilik sini nih? Kira saya lah. Oh, kamu? Oh, boleh tahan ini. Keluarga lah tuh, tapi oh, dalam karun dia punya ketua-ketua kan. Oi, nah ngamlah ini. Dari mana? Dari Lahada tuh. Oh, nah menginap semalam. Dari Kudat juga, saya awal jalan. Oh, awal jalan. Oh. Yeah. Kenapa? Ada penginapan ke sini? Ada, sudah. Oh. Banyak lagi yang mau buat banyak, tapi itulah PKP hari itu semua tergendala. Iya, betul. Sekarang nih baru mulai bagut-bagut. Ambaru juga. Iya.
Jadi apa kemudahan yang ada di sini? Ini Kevin nanti mau buat tandas baru upgrade. Oh, tandas sana. Untuk counter pun nanti itu mau bikin lagi sebelah sini yang counter sekarang itu mau kasih jadi penginapan juga. Yang di sebelah sana itu lain gitu? Iya, kan. Saya punya kawan tuh sebelah sana itu, dia punya lot. Oh, dia... kami masing-masing geran lah, dia punya geran dia kasih mau. Oh, sini, di kan, sebelah lain sungai begini. Lain. Iya, kami ada persatuan juga ini. Jadi di sana pendaftaran lain lagi lah. Iya, di sebelah. Iya, lain lagi. Oh. Sebab light premise sudah kan masing-masing lisin juga. Oh. Ya, pegang lisin, siapa pun pegang lisin. Oh, begitu. Berapa anu menginap sini? Kalau yang Felix tuh yang ada ikon ada tandas dalam 180-150. Oh, gitu. Biasa lah. Musim lah kalau musim sekarang ini 18. Biasa-biasa siapa? Oh, kalau yang tiada ikon? Tiada ikon 150. Oh, 105. Berapa beli muat? 3 kilang poin lah dalam 5-6 orang. 5-6 orang. Tadi belum lagi baru saya mau sambungkan tandas lagi ini belum di kepala di atas sama dapur. Oh, oke. Okay. 6 meter. Di setekat ini pengunjung dari tempatan sejalah. Ada juga orang putih kalau yang dulu tuh yang tahun 2000 kami start 2017 ben. Sebelum PKP lah. Ya, oh. Dari China. Juga itu agen turis bawa di sini. Cuma itu anu sedikit sama anu kadang itu tempat parking, Pak. Kan susah sedikit kan tempat parking mana? Di atas ke kereta. Oh. Kira mau kasih turun balan kalau sudah kami siap jembatan di sini. Parking di dalam, Pak. Di sini kan? Nah, mau atur parking di dalam, lihat padang pun bela jadi parking. Iya. Kita susun parking lah, bagus sekali. Ada roundabout di sini, ada tempat keluar mana, tempat masuk mana. Ngamlet tuh. Iya. Itulah yang terbaik tuh. Iya. Kami paham juga itu. Iya. Memang ada sukar sedikit, tapi kita tidak buka pun orang datang. Kita tutup pun kesian juga. Iya, betul lah. Paksa sekarang ini di sana saja lah. Boleh juga masuk ini kalau foil. Iya betul. Rendah pun boleh juga. Iya, memang begitu lebet. Dari masa ke masa ada perbaikan. Iya. Oke, kawan-kawan, jadi tadi kita sempat bertemu lama dengan pengurus pelangsungan ini. Ya. Banyak yang perlu ditambah baik di sini ya. Jadi rupanya tempat ini masih giat dibangunkan selepas PKP. Oh, macam ini kolam renang. Jadi tahan. Buat kolam renang. Nah, ini kalau siap ini boleh berenang di dalam ini. Boleh mandi-manda. Buat kolam kasih nih. Kolam renang. Oh, ngam ini. Oi, dalam sudah ini. Boleh tahan. Oke, Pak. Iya. Itu pengurus, guys, dia bilang ini mau bikin anu, kolam di dalam nih, di sini. Ya, dia belot-lot. Itu pengurus sudah kasih tahu akan datanglah. Rap-rap jadi dia bilang, memang tadi lah kalau dia tak bagus-bagus. Rupanya ini pengusaha, ini pengusaha tempatan. Nah, ini homestay, guys. Ada home. Sini ada tempat mandi kah? Tiada kolam. Tuna bosnya. Oh, ini kah bosnya? Oi, boleh tahan nih tempat kamu, cantik. Ada view-view lagi Gunung Kinabalu kalau tiada awan. Kalau enggak hujan kalau kemarin tiada langsung view. Oh. Kan hendak turun, kereta besar-besar. Siapa? Tuh. Oh, tidak berani. Ih, hoi. Tunggu pagi, yang kecil. Oh. Kami ingat tidak boleh bawa masuk, Beto. Boleh, Tuan. Oh. Ini kamu satu kali ini kali. Satu. Nah, ini anda koperasi. Iya. Koperasi lah. Oke. Ini homestay pun koperasi juga, jadi ini community lah. Community? Iya. Oh, kamu satu anu lain nih? Satu, Pak. Oh, bagus, Pak. Ada persatuan. Iya. Usaha
sendiri yang duduk ya, oh gitu. Kan plastik. Berapa sewanya? 180. Satu bilik. Mm-hmm. Oh. Jadi ada dua katil lah di dalam. Dua katil. Nah, single, lepas itu dia ada tempat mandi lah sama. Oh, gitu. Sana sama juga? Itu sebuah rumah. Dia 69. Oh, enam, sebuah rumah 6 bilik. 6 bilik. Mm. Oh, dorang satu keluarga lain ya, satu keluarga. Satu keluarga besar boleh lah. Iya, boleh lah. Dalam 25 orang lah. Oh. 600 lebih? 69. 690? Masuk karpet sudah semua, ada ruang tamu. Oh. Kalau pertemuan keluarga besar boleh lah nih? Boleh juga. Kalau tidak muat jam 25, kita ada shopping bag. Iya, iya, iya. Kalau tidak muat 25, yang lain boleh ambil yang package bilik. Oh, sini? Hmm. Satu bilik 180? Iya. Dia boleh muat dalam suami istri, dua anak kecil, atau ada baby pun masih muat. Oh. Ngam lah nih. Iya. Masuk juga di anu nih YouTube ah. Oh iya. Ya online nih. Oh iya betul. Iya, oke kawan-kawan, jadi kita berada di sini homestay ya Julid kan ya, Julid ya, melengkap homestay. Jadi kita juga dapat bersembang dengan pengurusnya. Sudah memberi promosi tempatnya nih. Ya, cantik nih di atasnya nih, ada tempat bergambar untuk melihat Gunung Kinabalu. Oh, ada loft lagi di atas. Ya. Jadi kalau ada kesempatan nanti kita menginap di sini. Oh, ada pokok Christmas lagi. Oh, balik sudah? Balik sudah. Dari mana? Dari Sanaken. Oh, jauhnya. Satu family ya? Kawan-kawan kerja semua. Oh, cego. Oh, boleh tahan cego. Satu grup. Satu rumah terus ah. Iya, iya. Jadi kawan-kawan, kita jumpa pengurus satu kali guys. Promosi-promosi juga. Terus dapat subscriber. Wow, wow, wow. Aduh, kita balik lah guys. Kita jalan jauh nih. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa mengumin dan juga mensubscribe bagi yang belum subscribe. Bye.